selama GIAS 2022, HSR Wheel dan Acelera kita bakal ikutan. Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian. Kalian bisa menangin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Acelera Radial. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Acelera Tire di Play Store dan di App Store. Nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini. Ya, kalau sudah ada seperti ini, kalian tinggal ikut undian GIAS 2022. Nah, di sini sudah ada, tinggal diredam saja. Nah, nanti kan tinggal datang ke booth dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di booth HSR dan Acelera. Gue tunggu ya. Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di Padang, Sumatera Barat, dan kita bakal review mobil dari customer toko official store kita yang ada di Padang, yaitu YNK Motorsport. Oke, seperti yang ada di thumbnail, kali ini gue akan bahas salah satu mobil yang cukup apa ya, cukup hype pada masanya, yaitu di sini adalah Brio Old. Nah, apa ya, mobil ini tuh kalau pada zamannya itu ada dua tipe, ada yang 1200, ada yang 1300. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung ngobrol aja sama ownernya, dan ini dia. Halo Om. Halo Om. Apa kabar Om? Baik. Boleh perkenalan diri dulu Om? Ya, saya Eko Om, dari Brionesia Sumbar. Itu aja sih. Itu aja ya? Iya. Ah, oke. Okay. Om Eko, boleh kasih tahu nggak, ini di belakang kita ada mobil apa sih? Ini Brio TPS Om, tahun 2015. Generasi pertama? Generasi pertama. Oke, kenapa Om Eko pilih mobil ini? Kalau milihnya karena ya nyaman lah Om, Honda Om. Honda pasti nyaman lah. Oh, berarti pas sebelum beli yang memang dituju adalah Honda berarti? Honda, ya Honda. Oke, abis itu? Milih Brio karena imut aja sih Om. Kayak saya ya? Yeah. Imut, item mutlak. Item mutlak, iya. Gosong. Iya. Yeah. Oke, okay, berarti udah 7 tahun nih pakai? Kebetulan belinya second. Oke, okay, udah berapa dari lama nih Om pakai mobil? Udah 3 tahun lah Om. 3 tahun. Gimana pengalaman Om Eko pakai Honda Brio yang generasi pertama selama 3 tahun? Menurut Om Eko gimana sih? Boleh nggak ceritain sama teman-teman? Siapa tahu lagi ada yang nyari mobil kan Om? Duh, dengan budget segini ada Brio Old, boleh nggak ceritain pengalamannya? Pengalamannya sih ya, yang pertama tuh kaki-kakinya Om, nyaman Om. Kaki-kaki, abis itu minyak irit. Minyak bensin irit. Bensin irit, ya, ya bensin irit. Kalau di Padang minyak itu bensin. Iya. Nah, gitu. Kalau korek itu mancis. Mancis. Kalau ganteng itu aku. Oke, Om, silakan Om, silakan Om. Apa kaki-kaki, BBM irit. Irit. Operasionalnya murah lah Om. Oke, untuk servis segala macamnya, maintenance-nya murah. Murah ya. Oke, terjangkau lah ya. Terjangkau. Hmm. Takutnya kalau murah nanti dikira servis motor bukan, lagi kan? Bukan. Terjangkau lah. Oke, apalagi Om? Mungkin itu aja sih Om. Itu aja ya. Kalau untuk size-nya mempengaruhi banget nggak sih Om Eko? Size kalau untuk di Padang sih biasa aja Om, nggak karena nggak terlalu macet lah. Aha. Jadi sebenarnya mobil kecil pun juga tidak menjadi suatu keuntungan karena apa jalanan di Padang itu tidak semacet di ya mungkin salah satunya di Jakarta lah, di ibu kota iya, gitu iya, kan. Betul. Oke. Nah, Om Eko itu ikutan komunitas apa nih Om? Ini Brionesia Om. Brionesia yang Sumatera Barat. Sumatera Barat ya, wilayah Sumatera Barat. Kenapa sih Om Eko mau ikutan ke komunitas? Banyak sih untungnya Om. Dari yang pertama itu info-info mobil, info-info bengkel. Okay. Sponsor-sponsor, teman sih Om, yang utama Om, teman jadi banyak gitu. Oh iya, kalau itu mah pastilah ya. Pastilah ya. Kan ada pepatah kan, banyak teman, banyak yang utang ya. Banyak rezeki, salah. Oke, Om Eko sendiri di komunitas ada memegang tanggung jawab kah atau apa, atau hanya member biasa? Kebetulan sekarang sekretaris Om. Oh sekretaris. Sekretaris di Brionesia Sumbar. Oke. Okay. Nih buat teman-teman yang ada di Padang atau Sumatera Barat, kalian bisa ada Instagramnya di bawah sini nih. Ya. Apa Instagramnya Om? Eko Perdana 26. Enggak, Brionesianya Om. Saya aja Om. Oh, sama Om Eko aja ya. Iya. Oke, nih ada Instagramnya Om Eko. Om apa tadi? Diulang lagi Om. Eko Perdana 26 dan Brionesia Sumbar.
Nah, itu ada dua. Dua. Kalian langsung DM aja ke situ ya. DM ya. Yang mau gabung silakan DM. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya tentang modifikasinya nih, Om. Ya. Karena kan dari tampilan luarnya kayaknya kok udah nggak seperti mobil yang keluar dari dealer waktu pertama beli gitu atau waktu pas beli ini gitu kan. Apa aja yang udah dimodif nih, Om? Yang dimodif velg, Om. SR. Udah pasti itu. Oh iya. Bagus nih, Om. Bagus, Om. Ah, yang bener, Om. Iya lah. Kenapa Om bisa bilang bagus? Udah teruji, Om. Teruji? Teruji. Berarti sudah pernah jalan jauh? Jalan jauhnya ke Medan kemarin, Om. Ke Medan? Hmm. For your information aja, Padang Medan itu kurang lebih 24 jam. Iya. Saya habis 26 jam. 26 jam? Iya. Ya kan 24 jam kan itu di GPS, Om. Iya, iya. Kita kan ada berhenti makan, ah, gitu betul, kan. Hmm, oke. Okay. 26 jam berarti. 26 jam, ya. Dengan jalanan yang enggak semuanya mulus juga. Heeh. Lumayan, Om. Banyak lubang, Om. Banyak lubang ya. Kebetulan kita udah pernah ngerasain juga. Jadi, oh, mungkin beda jalur ya. Kalau saya waktu itu lot Pekanbaru. Oh, saya Pekanbaru. Oh, lot Pekanbaru juga berarti. Iya. Nah, berarti sama. Berarti saya tahu tuh medannya kayak gimana. Iya. Agak-agak membosankan jalannya, Om. Iya, sawit kiri kanan. Sawit kiri kanan. Oke. Okay. Om bisa bilang kuat apa memang kemarin banyak ngantem lubang juga? Banyak ngantem lubang, Om. Nggak ada, nggak bisa milih lubang gitu. Benar. Nggak bisa dipilih. Namanya juga udah di jalan kan? Iya. Yeah. Harus dijalanin. Harus dijalanin. Oke, okay. Terus apa lagi, Om? Selain velg, Om. Ini bannya juga udah pakai akselera PHI ya. Terus apa lagi? Yang ini? Depan nih, Om. Depan udah upgrade. Upgrade ke new. Upgrade ke facelift ya. Facelift. Nih dari pertama dari kap mesinnya sudah diganti. Mesin, terus headlampnya, grillnya, grill, bumper. Dan bumpernya ini bumpernya kayaknya bukan punya Brio deh. Mobilio. Punya Mobilio. Ya, sama ini Mobilio nih. Oh, jadi kap bumpernya punya Mobilio. Tapi headlamp ya. Sama grillnya grill, pakai punya Brio. Brio new ya. Oke, oke. Ini juga kayak di dalam lampu ini juga udah di custom juga nih. Ya, pakai apa, Om? Proji E10. Proji E10. Lebih terang. Pahit, Om. Terang, Om, terang banget. Ya, kalau saya juga untuk mobil ya, salah satu concern itu pasti di lampu. Sangat membantu sih, Om. Iya, apalagi kalau kita jalan malam kan. Kayak fog lamp udah ganti yang pahit juga, bawaan pahit, laser. Oke. Okay. Terangnya minta ampun, Om. Yang penting jangan bikin silau di jalan ya, Om ya. Iya. Tetap digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, siap. Abis itu apa lagi nih, Om? Kayaknya ada penambahan roof box nih di atas roof ya. Roof box, Om. Roof box. Berhubung di belakang nggak bisa nyimpan apa-apa lagi, Om. Di belakang nggak bisa nyimpan apa-apa lagi? Emang kenapa di belakang, Om? Ada sound sih dikit, Om. Oh, alah. Ada minibar di belakang ya? Minibar, ya. Oke. Okay. Sangat membantu nih roof box-nya. Untuk bawa-bawa barang. Bawa-bawa barang. Oke. Okay. Ini otorek ya dari otoprojek ya? Otorek tipe limitless, Om. Limitless. Oke. Okay. Terus dari bagian dalamnya nih, Om, interior tadi kan audio tuh udah dimainin juga tuh berarti. Iya. Itu ganti apa aja tuh, Om, untuk audionya, Om? Kalau audio head unit make itu Asuka, Om. Asuka. Asuka Android. Untuk yang floating tapi ya 12 inch. Ada 10. 10 inch. Oke. Okay. Yang buat ada vocal, Twitternya juga kayak tadi ya. Twitter ya Ozora itu. Make Ozora. Powernya ada PCA sama PCA aja, Om, PCA 2 power. Okay. 3 tuh PCA. Terus belakang subwoofer. Subwoofernya apa ya? Cello. Cello, cello ya. Pakai cello ya. Udah ngintip soalnya tadi. Oh. Oke. Okay. Terus untuk bagian engine, Om, di bawah kap mesin engine ini. Engine masih standar, Om. Standar. Standar bawaan pabrik. Memang enggak ada niatan untuk main mesin atau gimana? Berhubung ini matic, Om. Enggak lah, itu aja lah, standar aja. Standar aja. Tom maticnya pun walaupun CC 1200 tapi Brio itu memang unggul di ini ya, Om ya, di traksi bawah ya. Iya, jadi masih cukup enak juga ya. Cukup enak, Om. Oke. Om, waktu itu ganti velgnya di mana, Om? Di Yanke Motor, Om. Yanke Motor. Di Lolong. Di Lolong ya. Boleh enggak ceritain pengalaman Om Eko waktu ganti velg di Yanke itu seperti apa sih? Pengalaman. Dengar-dengar kalau orang Padang katanya takut kalau ke toko. Kenapa? Takut katanya. Harganya mahal katanya. kalau menurut saya sih, Om, kalau harga itu menentukan kualitas, Om. Oke. Itu. Kalau di Yanke enggak juga sih, Om. Pelayanannya gitu apa gimana? Pelayanannya bagus, ada Om Ben itu bagus pelayanannya, Om. Kalau buat harga ya terjangkau lah, Om.
Masih relatif lah ya. Relatif lah ya. Ya karena seperti yang tadi Om Eko bilang, gue setuju sih. Pasti kalau kita ngomongin ada harga, pasti ada kualitas. Ah betul betul. Kayak gitu. Oke, berarti kalau untuk pelayanan udah oke lah ya. Oke oke Om. Siap kalau kayak gitu. Om, pertanyaan terakhir nih Om. Om punya kritik atau saran gak Om untuk HSR Wheel atau untuk Yanke Motorsport? Untuk kritik ya? Ya, kritik saran. Atau saran boleh. Saran aja sih. Kalau sarannya sih ditambah lagi lah apanya? Tokonya. Tokonya kayak di Bukit Tinggi atau di apa di Padang Panjang gitu. Maksudnya di area Sumatera Barat ditambah Barat, lagi. Ya, oke. Itu aja sih. Itu aja ya. Oke, kalau gitu Om Eko sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan velgnya makin awet ya. Amin. Karena sudah dibawa Padang Medan yang dimana medannya memang cukup ekstrim, cukup tapi ekstrim. Masih oke. Dan ini menurut gue profile ban yang gue sendiri pun mungkin gak akan mau pakai. Ring 16, pakai ban 205, 40. Sorry ya, ring 17, pakai ban 205, 40. Bannya tipis banget. Pasti kenyamanannya sangat berkurang banyak ya Om ya? Iya, betul Om. Tapi ya balik lagi, modifikasi itu gak ada yang benar, gak ada yang salah. Semua balik lagi ke kebutuhan dan selera dari kalian yang punya mobil. Betul. Segitu dulu video kita kali ini. Gue Aldi Rasundo diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum. Thank you Om Eko. Assalamualaikum.